berapa lama Kak Rangga ini bijak? Kak pengen tahu sudah berapa lama latihan pakai road bike? 5 bulan. Tuh teman-teman, Baby Zahra bersepeda di hari Sabtu. Baby Zahra udah seminggu nggak bersepeda, makanya Baby Zahra pengen bersepeda sama papi sama mami. Ya kan? Terus ya teman-teman, bicara terus bersepeda. Kurang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Baby jalannya naik sepeda lipat. Ya di belakang. Kakak Zahra juga suka bersepeda biar menghirup udara segar, lihat-lihat kanan kiri kan, ya kan Kak? Kakak udah lewat hutan. Hutan kota. Lihat enggak? Kita lurus ya. Kita akan jalan lurus. Ya. Lewat jalan Umbokin aja ya. Di sini ya, muternya enggak jauh. Nah, sini. Kita luar lihat angkringan Boim Libor ya Awica ya, ini bisa ke apa itu apa namanya Slender itu Stum. Dan kita lewat di Omboin Libon. Warungnya masih tutup. Tuh. Omboin Libonnya tutup. Omboinnya kalau pagi bobo. Kakak jaranya pakai tempat khusus untuk bonceng papi. Dia ada pengamannya kanan kiri, bah. Di Setum. Kanan. Dan ternyata di depan ada sepedanya mami yang dipakai papi ke Gadok. Ayo ibu, tuh sehat ibu bersepeda terus. Dapat rezeki mudah-mudahan laku ya, terus ya. Kakaknya tuh tempo hari kakak minum cucu di sini ya kan.
Ya Tanja. Hei, lihat sini. Asik banget ya. Lebih jalannya menikmati taman kota. Ya kan, Kak? Nanti kita akan pit stop di poligon. Ya kan? Dan lebih jalannya lewat jalan Mayjen Sutoyo. Sepi ya, kita turun ya. Awas, jauh-jauh. Ya, depan kanan itu. Ya. Tuh. Kakak udah jauh jalannya ya. Udah 10 kilo nih. Ada badut di belakang kakak. Lebih jaraknya sudah sampai ke kota nih teman-teman. Ya kan? Pebijaranya. Pebijaranya. Udah di mana, Kak? Sampai di kota. Tuh, maminya tuh. Kita mau ke Polomi. Katanya nggak tahu buka nggak polominya karena masih pagi ya. Dan bicaranya ke Polomi. Wih, ada atlet kita nih, RB, ya kan? Ini yang tiap hari ke Rangga Wulung nih. Ya, sering kan? Sering ya? Luar biasa. Nanti papi beli road bike ya. Teman, saya di alun-alun bertemu dengan atlet kita yang sedang beristirahat. Dan teman-teman para goweser, jangan lupa ketika ketemu mereka kasih semangat, ya kasih spirit, karena mereka nanti akan mewakili Kabupaten Subang dalam event-event daerah ataupun event-event nasional ya. Saya bersama dengan atlet-atlet kita, kebanggaan orang Subang. Mereka adalah atlet-atlet road bike ya. Mereka berlatih untuk masa depan dan nama baik daerah, bangsa dan negara. Selamat. Semangat berprestasi, selamat menempuh prestasi dan lakukan yang terbaik. Ada mau ngomong? Masih kasih pesan ke anak muda, anak-anak. Seusia kalian. Lagi. Lebih semangat lagi karena banyak event-event. Buat teman-temannya. Namanya Rangga, namanya siapa? Rangga. Pena. Pena. Ya. Dan teman-teman yang lain, yang 7 orang yang lainnya, jangan lupa. Semangat.
latihannya hari apa aja? Setiap hari. Setiap hari, kemana aja? Atau nanjak, jarak jauh itu hari apa aja? Jarak jauh hari Sabtu, nanjak hari Rabu, sama ngerol, Senin, Selasa, dan selain Sabtu sama Rabu. Sama teman-teman bertujuh? Ya. Ada yang angkat besi, ada yang ngerol. Begitu. Didampingi coach gak? Siapa coachnya? Kohar. Bang Kohar? Ya, sama Pak Ujang. Pak Ujang ya. Salam buat Pak Ujang. Bimbing mereka, jadikan mereka atlet kebanggaan Subang. Atlet kebanggaan Subang. Semangat, semangat. Dan teman-teman Baby Zahra, ini ada kakak-kakaknya yang juga atlet dari Subang yang setiap hari latihan pakai road bike. Kakak Zahra, ini Kak Vena pakai road bike. Kakak mau jadi atlet ya? Ya, sudah 4 tahun sudah ikut kejuaraan apa aja Kak Vena? Velores Bandung 2019. Rangga juga? Kak Rangga juga? Belum. Belum ya. Sehari latihan atau seminggu sekali atau berapa setiap hari? Setiap hari seminggu. Minimal berapa kilo? Di roller, di tempat. Oh, di tempat aja, enggak di jalan. Jauh 2 hari. Kalau jauh 2 hari aja. Seminggu 2 kali. 2 kali berapa kilo? 40 50 kilo. Ada yang 100 juga. Dengan speed berapa? 40. 40 km per jam. Boleh tahu enggak di Subang tuh di mana buat yang buat road bike enak? Cikamurang. Arah Cikamurang sana. Oh, Kargantar. Ya, oke. Sama Kak Vena juga. Luar biasa ya. Udah 4 tahun. Sudah kemana saja? Ke Cikamurang aja setiap hari. Enggak ke Bekasi, ke Jakarta gitu jalannya yang mulus sekarang? Oh belum. Ke Cirebon? Sudah. Sudah. Ke Tangkuban Perahu? Chatter, chatter ya. Nah, berarti ini bisa menjadi contoh, menjadi spirit, menjadi teladan bagi anak-anak muda bahwa bersepeda itu bisa dimulai dari kecil. Kelas berapa sekarang Kak Rangga? 8. Kelas 8. Kak Vena? Kelas sama. Sama. Oh, luar biasa. Tapi lebih dulu 4 tahun. Kak Vena ya. Kalau Kak Rangga sebelumnya pakai MTB? Ya, pakai BMX. BMX. Luar biasa. Ah, ya. SMP mana? SMP 1. Sama ya. SMP 2. Tapi seangkatan. SD-nya sama ya? Beda-beda. Oh, beda. Nah, inilah teman-teman, teman Baby Zahra Channel. Nanti teman-teman bisa ngikuti jejaknya mereka di Subang. Ternyata sudah ada teman-teman atlet yang dari mulai berarti mulai SD ya Kak Vena ya. Kelas berapa? Kelas 4. Iya. Ya, ikuti jejak mereka. Kenapa bersepeda Kak Rangga? Karena sehat aja. Sehat. Sehat. Prestasi masa depannya. Prestasi masa depan juga ya. Mereka adalah nanti yang menjadi kebanggaan teman-teman untuk di Subang ya juga. Kalau antar sekolah udah pernah ikut? Belum ya, karena belum. Dan waktu dekat ada event apa? Porda. Jadi sekarang persiapan ya. Kita support terus ya, kita support, kita doakan, kita viralkan. Inilah atlet-atlet kita yang ikut Porda tahun 2022. Kualifikasi 2021, 2022 tanding. Ada waktu untuk bertanding, untuk persiapan ya. Sukses selalu, semangat. Salam Gwes. Salam Bopedal.